Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Pit Stop King. Masih bersama saya, Mr. Mangkeng. Gimana kabar saudaraku semua hari ini? Semoga kabar saudaraku dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Ingat selalu saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita semangat dalam menjalannya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video ya. Kebetulan rutinitas saya di hari ini saya sedang merapikan bibit alpukat siger ya, atau siger 1 atau siger sipatu ya. Nah, dan merapikan dalam artian sekalian mengecek kondisi bibit bibit alpukat siger kita ya. Nah, oh ya saudaraku, tonton terus sampai selesai videonya karena saya akan menjelaskan dan memperkenalkan lebih detail bibit alpukat siger yang ada di lapak Bit Shop. Oke. Ini dia saudaraku, bibit alpukat siger 1 atau si batu ya. Jadi seperti ini, sangat hijau mengkilap. Sebelum kita lihat lebih detail, saya ajak saudaraku untuk melihat dari jarak jauh ya, warnanya seperti ini. Jadi ya saudaraku, yang pertama akan saya kenalkan adalah untuk ketinggiannya ya. Ketinggian, kemudian daun, kemudian batang, dan media tanamnya nanti akan kita jelaskan ya, seperti itu. Jadi ditonton sampai selesai ya saudaraku. Terima kasih yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe saudaraku, agar channel Bit Shop King ini semakin berkembang dan dengan harapan bisa bermanfaat buat saudara kita semua. Oke, saya akan dibantu Agung ya untuk mengukur ketinggiannya dulu ya. Nanti setelah itu kita lanjut ke daun, kemudian batang, dan medianya akan saya jelaskan sangat sejelas-jelasnya ya, seperti itu. Saudaraku, ini sudah ada meteran ya. Kita lihat ketinggiannya ya. Kalau untuk yang tertinggi mungkin ini ya, sampai seketiak. Cuman yang saya ukur tidak yang paling tinggi ya, tapi yang saya ukur itu rata-rata semua ketinggiannya ya. Jadi kalau kita ambil yang paling tinggi, kan tidak semua tinggi ya. Jadi saya ambil yang rata-rata di bawah paling tinggi ini. Jadi, nah contoh ini sih saudaraku ya. Oke. Ini kita ukur mulai dari, kalau dari bawah ya, dari mulai dari polybag. Ini ketinggiannya sekitar 90 cm ya saudaraku. Kalau dari polybag, dari bawah ya. Kemudian kita ukur dari permukaan ya, dari atas polybag ini ya, mulai dari batang. Bisa didekatkan, Gung? Nah, ini dari batang ya, kita ukur ketinggian rata-ratanya ya. Yang saya ambil ini rata-rata tingginya ya. Tidak yang paling tinggi saya ukur saudaraku. Jadi sekitaran 70,2 cm ya Gung ya. Ya. Jadi seperti itu saudaraku. 70 cm lebih ya. Nah, 70,2. Nah, itu saudaraku rata-rata ketinggiannya 70 cm ya, 7,2 ya. Berarti kalau yang tinggi ini kan tidak semua ya, kita ambil yang rata. Coba yang tinggi, yang paling tinggi juga Gung, kita ukur Gung, seperti ini Gung. Kalau untuk dari bawah ini 1 meter koma berapa nih Gung? 4 ya? Ya. Nah, berarti kalau dari atas polybag ya, dari permukaan ya, dari batang ya, ketinggiannya berapa Gung? 80,6 ya. 80,6 cm. Nah, ini yang paling tinggi ya saudaraku. Jadi yang paling tinggi sama yang rata-rata hampir selisih 10 cm lebih ya Gung ya. Oke. Okay. Oke saudaraku, ini saya akan perlihatkan lagi ya, batang, daun, kemudian media yang kita gunakan. Oke saudaraku, kita lanjut ya.
lihat lebih dekat lagi bibit alpukat Siger satu kita yang ada di lapak Bit Shop ya. Ini terlihat sangat hijau, dan ciri khas dari bibit alpukat Siger itu adalah hijaunya seperti ini, saudaraku. Hijaunya hijau muda ya, hijau muda, kemudian hijau kalem, tidak hijau tua pekat gitu, tidak ya. Karena ciri khas alpukat Siger itu memang hijaunya seperti ini. Yang di sini terlihat sangat hijau mengkilap. Ketika bibit penampakannya kemudian kita lihat dari sisi luarnya seperti ini, hijaunya mulus mengkilap, itu kita bisa menilai ya, artinya bibit ini dari segi penglihatan kita sangat sehat dan sangat subur dan sangat terawat ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin lebih yakin lagi saya akan ambil satu apa dua batang ya, saudaraku. Saya akan coba angkat, kemudian saya goyang, apakah media yang ada di dalam polybag itu akan goyang atau mengangkat dari polybag ya. Nah, kalau memang dia bibit ini goyang kemudian keluar dari polybag medianya, itu artinya akarnya kurang lebat ya, saudaraku. Akarnya berarti kurang rame. Nah, ini kalau dilihat batangnya hijau, kemudian coklat, hijaunya pun dia sangat hijau cerah ya. Ini artinya memiliki fisik yang sehat ya, pastinya akarnya juga sehat. Dan ini yang coklat, coklatnya pun tidak kusam ya, saudaraku. Dia sangat cerah coklatnya. Nah, artinya bibit ini benar-benar sehat. Oke, saya akan angkat satu ya ini ya. Nih, kita lihat dari permukaan media dalam polybag ya. Kalau dia mengangkat bahkan sampai terlepas, artinya akarnya kurang sehat, saudaraku. Nah, ini saya goyang naik turun. Nah, tidak bergeming sedikit pun, saudaraku. Dan digoyang, nah, tidak ada tanda-tanda media ini bakar keluar dari polybag. Oke, berikutnya. Nih. Nah, sama saudaraku, tidak goyang. Oh. Jadi saudaraku bisa lihat ya bahwa kondisi bibit alpukat Siger ini benar-benar subur ya. Oh ya saudaraku, di sini saya akan berbagi media tanam yang kita gunakan ya, media di dalam polybag ini ya, yang kita gunakan untuk membesarkan dan memicu pertumbuhannya agar semakin genjah, cepat besar ya, dan subur, dan bisa menciptakan akar yang sehat ya. Ketika akar itu sehat, secara otomatis tanaman alpukat kita pun menjadi subur, seperti itu. Nah, di sini kita tengok sebentar ya media tanamnya ya. Jadi kita sudah memperhitungkan benar ya, saudaraku, 6-7 bulan ke depan media ini harus bisa mencukupi kebutuhan bibit alpukat Siger ini ya. Ya memang terkadang sebulan setengah atau sebulan sekali kita menggunakan pupuk kimia juga ya, yaitu dengan NPK 16-16 untuk memicu dan merangsang pertumbuhannya agar tetap subur ya, supaya tidak nutrisinya tidak terputus, artinya tetap kita memberikan pupuk tambahan. Nah, tapi yang terpenting adalah medianya ini, saudaraku. Ketika medianya ini bagus ya, kemudian medianya ini subur, maka sampai ditanam pun untuk bibit ukuran seperti ini, saudaraku tidak perlu bingung lagi ya untuk mencari sekam, kemudian untuk menambah sekam di dalam lubang galian yang saudaraku siapkan, itu tidak perlu, karena media yang kita gunakan benar-benar sudah kita perhitungkan jangka panjang ya. Nih, dan ini sekam. Yang pertama kita menggunakan sekam ya, saudaraku. Dan sekam ini sudah terlihat sangat hitam, sangat subur. Kemudian yang kedua kita menggunakan tanah ya. Tanah, dan di sini bisa dilihat. Tuh.
tanah. Dan yang ketiga kita juga menggunakan kotoran hewan ya. Kotoran hewan itu berupa kotoran kambing yang sudah digiling, yang sudah dipermentasi ya. Dan yang keempat kita menggunakan dolimit. Nah, di sini bisa lihat. Jadi untuk kita memproduksi bibit, untuk membesarkan bibit mulai dari sambung pucuk sampai usia 6 dan 7 bulan ke depan, yang paling kita persiapkan itu adalah media untuk di dalam polybag. Karena bibit itu sendiri ya saudaraku, di dalam polybag sama istilahnya kalau hewan itu dikurung ya. Jadi kita harus bisa memenuhi asupannya ya. Jadi media itu harus benar-benar media yang sangat bagus jika ingin bibitnya menjadi subur dan sehat. Jadi seperti itu saudaraku. Saya yakin saudaraku, sekali lagi, jika ingin menanam tidak perlu lagi menambahkan sekam ya saudaraku, karena ini sekam ini sudah jadi, kemudian sudah sangat subur ya tanah ini yang ada di media dalam polybag ini. Jadi seperti itu saudaraku. Cantik bukan bibitnya saudaraku.